Polres Tobasa AKBP Agus Waluyo menggelar kegiatan Jumat Barokah sekaligus silaturahmi dan berkenalan dengan para jamaah Masjid Al-Hidayah Porsea, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, dengan jamaah yang hadir pada kegiatan tersebut sekitar 100 orang. Tak hanya Kapolres Tobasa, turut hadir juga para pejabat utama Polres Tobasa antara lain Kompol Marjuki Karim, Kabakren Polres Tobasa, dan AKP Mukson yang menjabat sebagai Kasat Sabara Polres Tobasa. Sedangkan dari tokoh masyarakat hadir Effendi Samosir, Ketua MUI Kabupaten Tobasa, dan Ustadz Hasibuan, Ketua BKM Masjid Al-Hidayah Porsea. Selain menjalin silaturahmi, Kapolres Tobasa juga memberikan beberapa pesan Kamtibmas untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Dari Sumatera Utara, Polres Tobasa, Tribrata TV, Salam Tribrata.